والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bersama Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-22, yaitu hadis yang mengajarkan kepada kita tentang jalan menuju surga. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qal anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم. Artinya diriwayatkan dari Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku melaksanakan sholat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan tak lebih dari itu, apakah aku bisa masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini diceritakan bahwa seseorang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas bahwa seseorang ini tentu adalah seorang sahabat. Namun dari pertanyaannya kita dapat melihat bahwa orang atau sahabat ini baru saja masuk Islam. Pertanyaannya memang sangat sederhana sekali, sangat polos dan sangat lugu. Akan tetapi menunjukkan kepada ketulusan yang dalam, kepada keinginan yang besar untuk dapat selamat di hari kiamat kelak dan masuk ke dalam surga. Pertanyaan ini mungkin juga akan terlontar dari setiap kita yang beriman, yaitu apa perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga tanpa saya harus terlebih dahulu disiksa di dalam api neraka. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apabila saya menunaikan sholat, menjalankan sholat, berpuasa bulan Ramadan, dan melakukan kewajiban-kewajiban lainnya, kemudian menghalalkan ataupun mengerjakan yang halal dan mengharamkan yang haram atau menjauhkan diri daripada yang haram, dan tak lebih daripada itu, apakah dapat memasukkan kita ke dalam surga? Lalu apa jawaban Rasulullah SAW terhadap pertanyaan ini? Apakah beliau mengatakan, kamu harus lakukan yang ini, kamu harus lakukan yang itu, ini belum cukup untuk masuk surga? Tidak, beliau tidak menjawab demikian. Jawaban beliau penuh dengan kasih sayang, di mana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengecewakan orang yang datang bertanya kepadanya. Tidak pernah mengecewakan orang yang meminta kepada beliau. Jawaban beliau adalah, iya, kamu akan masuk surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin umatnya untuk masuk surga.
Beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Beliau bersabda bahwa semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau masuk surga. Para sahabat mengatakan, "Adakah orang yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Siapa yang taat kepadaku, maka mereka masuk surga. Dan barang siapa yang melanggar perintahku atau yang bermaksiat kepadaku, ya, tidak mau mengikuti ajaran-ajaranku, maka dia sebenarnya tidak mau masuk surga." Pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat kepada zahir daripada hadis yang di atas tadi, bahwa kita mungkin akan mengatakan, ya, apakah hadis ini, ya, atau zahir hadis ini, maaf, hadis ini secara zahirnya itu menunjukkan bahwa amal itu adalah sebab kita untuk masuk surga. Nah, kemudian apakah hadis ini tidak akan bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Lan yadkhula al-jannata ahadukum bi'amalihi." Qalu, "Wala anta ya Rasulullah?" Qala, "Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi." Beliau bersabda, tidak akan masuk surga seseorang dari kalian dengan perbuatannya. Para sahabat bertanya, "Engkau juga tidak wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Iya, aku juga tidak akan masuk surga ya dengan perbuatanku, maksudnya illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputi aku dengan rahmatnya." Nah, artinya bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan antara kedua hadis ini. Karena masuk surga ya, itu bergantung kepada diterimanya amal kita. Artinya amal tadi akan memasukkan kita ke dalam surga apabila amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara penerimaan amal tersebut semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebenarnya yang akan memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala semata, bukan perbuatan kita. Lalu perbuatan ini untuk apa? Ya, perbuatan ini untuk apa? Perbuatan ini sebenarnya akan mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan membawa kita. Jadi amal ini adalah sebab yang mengantarkan kita untuk dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin," bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi amal kebaikan ini adalah ya sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang akan memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, kedua, di samping amal ini mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, amal ini juga nanti akan menentukan kita derajat, ya, akan menentukan derajat kita di dalam surga. Ya, artinya apa? Ya, kalau kita katakan tadi bahwa ya, untuk masuk di dalam surga itu kita memerlukan kepada rahmat Allah, kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tetapi kalau saya mau mendapatkan derajat yang tinggi nanti, apa yang akan saya lakukan? Ya, maka dengan amal tersebut. Ya, amal tersebutlah yang nanti akan menentukan derajat saya di dalam surga. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin darajatun mimma amilu." Bahwa setiap orang ya ataupun derajat setiap orang itu ditentukan oleh apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi sementara sebenarnya kunci untuk masuk surga itu sudah ada di tangan kita, yaitu apa? Keimanan. Tetapi kalau seandainya keimanan ini tidak diikuti dengan perbuatan baik,
ya mungkin juga ya seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, itu semua umatnya akan masuk surga, ya bahkan di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan tulus dari dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Ya. Maka akan tetapi kalau seandainya keimanan ini tidak diikuti dengan perbuatan baik, bahkan yang ada adalah perbuatan buruk, maka sebelum masuk surga, ya, jadi orang tersebut harus dibersihkan dulu di dalam api neraka wal iyadzu billah, baru dia akan kemudian masuk surga. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertujuan, ya, ketika mengatakan iya, ya, terhadap pertanyaan orang yang datang tadi, itu sebenarnya ingin meringankan kepada penanya, karena beliau tahu bahwa orang tersebut baru saja masuk Islam, jadi beliau tidak menuntut orang tersebut untuk, ya, banyak beramal, ya, amalan-amalan yang bersifat sunnah, ya, amalan-amalan tambahan dan lain sebagainya, ya, sebab apa? Sebab keimanan belum, ya, tertanam di dalam diri, daripada penanya tersebut. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa apabila nanti orang tersebut sudah keimanannya tertanam di dalam dirinya, sehingga dia akan merasakan lezatnya daripada keimanan ataupun halawatul iman seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka ya apa yang dia rasakan tersebut dari nikmatnya keimanan itu akan mendorong dia untuk banyak berbuat, ya, dan itu yang terjadi, ya. Bahkan sahabat yang bertanya tadi, yang namanya sebenarnya disebutkan oleh para pensyarah dan para ulama sirah, ya, mengatakan nama sahabat ini adalah An-Nu'man ibnu Qawqal, ya, di mana beliau yang menjadi salah seorang pembesar sahabat yang gugur di medan ataupun syahid di peperangan Uhud, ya. Bahkan beliau, ya, sudah disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika syahid itu sudah menginjak kaki di dalam surga. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, hadis ini mengajarkan kita untuk kita mendahului yang wajib dulu. Baru setelah itu, apabila kita sudah melaksanakan yang wajib, kita tekuni yang wajib, ya, barulah kita akan berpindah kepada hal-hal yang bersifat nafilah. Ya. Jangan kita dahulukan yang nafilah, ya, kita utamakan nafilah sehingga yang wajib kita tinggalkan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah. Qulu qawli hadza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.